Assalamualaikum dan selamat malam YouTubers. Anda bersama saya lagi Mohsin Chan. Okay, kali ini sudah berlama kita tidak membuka kotak. Hari ini kita akan membuka kotak satu lagi jam G-Shock. Okay, so hari ini kita lihat jam apa ni? Kita lihat pada dia punya bar dia, bar tag dia. Okay, ini adalah G-Shock DW 6900CB1DS. Okay, mari kita lihat dalam dia. Okay, ini kalau kita nak buat kita punya tin ni sebagai stand. Ini dia punya stand dia. Okay, ini adalah dia punya warranty card. Okay, card warranty. Ini regulation ni lah. Nah, kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Manual. Okay, jam G-Shock ni modul dia adalah 3230 ataupun 3232. Boleh baca kalau rajin. Ni dia punya macam ni lah. Alright. Okay, ni adalah jam dia. Model G-Shock DW6900CB1. Model CB yang paling glamour adalah model CB4, iaitu yang orang panggil kat Malaysia ni Mahal Lambung. G-Shock Mahal Lambung warna merah. Tapi model tu susah sikit nak dapat buat masa ni. Yang ada sekarang ni adalah ni lah. Ni pun orang kenal sebagai jam basic. Di mana production masih ada lagi, cuma sekarang ni harga dia dah mahal sikit. So kita lihat dulu dekat faceplate dia berwarna gold, gold dengan dia punya wording T-shirt warna gold dan lain-lain dalam warna hitam. Dekat button G dia pula, tulisan G tu berwarna gold juga, warna gold. Okay, dia punya construction body dia pula. Okay, kita boleh lihat body dia jenis glossy, band dan bezel dia adalah glossy. Kita lihat dia punya, okay, dia punya buckle dia warna gold juga, okay, dengan tulisan Castle China. Stopper, stopper plastik tapi tak glossy seperti dia punya band. Dia matte, warna matte. Okey, lihat dekat button tepi. Okey, button tepi adalah dalam metal tapi warna silver, bukan warna gold. Sama juga dekat sebelah sini. Dia punya display adalah negatif, negative display. Belakang dia, yang ni detail yang dekat belakang dia. Okay, Casio model 3230 DW6900CB, stainless steel back made in China, DH, water resistant 20 bar. Okay, ni adalah back plate dia. Dan biasanya bila orang beli G-Shock ni nak tengok lampu dia. So lampu dia, so lampu illuminator biru, warna biru, tulisannya lah warna biru. So dia punya background tu tetap warna hitam. Okay, bagi yang tak pernah guna jam ni, okay, model DW6900 ni adalah antara model yang popular, model popular, dan ramai yang guna sebab harganya mampu milik lah. Bagi yang basic lah, kalau bagi yang rare ataupun yang dah stop production ataupun yang limited edition, harganya mungkin bercecah ribu-ribu lah, ribu-ribu. Okay, mari kita lihat apa yang ada dekat dalam function yang ada dalam model DW6900 ni. Okay, macam biasalah G-Shock ni dia ada 4 button. Okay, button bawah sebelah kiri adalah mode. Button atas sebelah kiri adalah adjust.
Okay, button atas sebelah kanan adalah untuk speed dan reset. Kalau yang kanan sebelah bawah, start and stop. Okay, mari kita cuba lihatlah satu-satu. Okay. Mode yang pertama, alarm. Satu alarm je. Mode yang kedua, timer. Timer dengan display jam di atas tu. Okay. Mode yang seterusnya, stopwatch. Dan kembali semula kepada timekeeping mode lah. Alright. So jam ni tak ada auto light, so tak boleh nak onkan auto light sebab jam ni adalah basic lah, jam basic, tak ada auto light. Okay, so kita test lah kat tangan saya, boleh set channel saya pakai. Okay, so sekarang saya pakai Richman. Dia buka detect tu. Elegan. Kalau saya, tangan saya besar, boleh saya pakai dia punya band ni, tak ada yang terlebih. Oh, saya tak set jam pukul 9. Okay, kan sekarang dah pada pukul 11.52. So saya kena ubah balik timekeeping mode dia. Agak sukar nak tekan button adjust sebab tenggelam. Okey, saya tekan. Okey, kita dah pukul 9. So, tadi pukul 11. 11.52. Okey, tengok tepat tak? 11.52. Hasilnya 53. Saya up 53. Sejak saat tu tak sama pun tak apa saya rasa. Untuk kali 54. Okay, saya ubah balik. Saya akan samakan eh. Jadi saya tekan resetkan saya punya saat tu pada kosong, dia akan kembali ke 54 saat. Tapi kalau dia lebih dari 3 saat, bila saya reset balik saat tu, dia akan pergi kepada minit dan seterusnya lah. Okay, sekarang ni saya nak samakan dia. Jam regimen tu tepat 54, saya tekan reset. Okey. Sekarang ni dia dah bergerak sama lah jarum saat sama dengan jarum ni lah. Kalau dah puas hati, tekan balik atas ni. Okay, settle. Susah tak ada auto light ni, kena tekan. Okay, so tu je unboxing dan sikit review lah eh mengenai jam G-Shock DW6900CB1. Alright, tu je untuk kali ni. Hingga kita berjumpa lagi di unboxing yang akan datang. Bye. Yeah.